kayaknya gue gak bakalan lama-lama. Ini, wah, 3 kali coy, udah 3 kali itu. Ayo dong, 4 kali bro. 5 kali bro, ya pipi guys, guys, ya pipi. Tahu ternyata. Susah guys ternyata ya. Buat mendapatkan apa yang kita inginkan tuh susah guys. Tapi gak apa-apa, kita harus dapetin. Balik lagi sama gue Billy Sandy, Game Genshin Impact atau Gacha Impact lagi. Ya Miko. Jadi gue tadi sambil nge-record gitu buat TikTok guys ya. Biarin tadi gue mau buat video-video pendek buat TikTok pas lagi gacha ya. Jadi udah lama nih ya sebenarnya nih kalau misalnya gue gacha Impact ya guys ya. Intinya adalah gue ingin mempromosikan gue punya toko. Ya, buat kalian semua nih ya, gue sudah menyiapkan beberapa 50.000 Primo Gems kita bakalan hari ini ya untuk Yai Miko. Ya, kemarin Senhei itu udah gue cobain ya, bagus-bagus nggak sih ya. Kalau menurut gue kita coba buat ini dulu, oke udah. Dan Yai Miko ini adalah salah satu elektro lagi yang keluar ya. Akhirnya elektro lagi setelah Baal, oke. Okay. Dan ternyata ada story baru juga, Baal sama Baal bakalan bertemu. Gimana tuh? Oke. Okay. Alright. Jadi setelah ini gua seperti biasa, kalau misalnya kita mau apa namanya? Mau wih, 600 lumayan. Gacha. Ada setelan tersendiri yang enggak bakal bisa diganggu gugat, yaitu ini dan ini dan ini. Ini agak aneh sih sebenarnya. Bukan ini. Ya kayaknya ini deh. Gue udah lama gak main sih guys. Jujur nih, Genshin Impact gue nih selama gue masih bikin konten, berarti tuh yang sisanya tuh dibainin sama Yuki gue gitu. Jadi kalau misalnya gue login Genshin itu udah tinggal claim doang. Karena gue tugasnya di sini menggacha. Ya, balik lagi ya pada intinya. Kalau kalian mau gacha, mau top up, langsung aja ke Pip Gaming Store. Wangi-wangi, aman, terpercaya. Alright, ya. Udah itu toko gue dah, ya. Kalian udah percaya dah toko gue itu udah paling aman dah ya. Yula. Kalau mau gacha gue selalu pakai Yula. Kalau mau gue gacha artifact selalu pakai Mona. Itu hal yang gak bisa diganggu gugat untuk hierarkinya. Alright. Gue sambil bikin video TikTok guys ya. Oke. Okay. Sebelum kita gacha, kita coba dulu Yai Miko-nya. Gimana coba Yai Miko? Apa? Apa yang dicoba? Oke. Okay. Yai Miko. Mana coba? Coba karakter Yai Miko ini dia. Apakah bagus? Apa bagaimana? Ya. Coba dulu. Let's go. Sup. Alright. Coba dulu kayak sup. Apa tuh? Wewewewewewe, air ya bos? Wewewewewe. Oh dia pakai kipas guys, pakai kipas tuh. Wew, oke. Skill charge-nya itu dia bikin. Wow. Ulti. Gue belum lihat sama sekali ya Miko ya. Sup? Onesan, udah paling bener Onesan ini. Gak bisa ini. Onesan gaming buddy. Udah. Ini enggak, gua enggak tahu ini bakalan C berapa guys ya, tapi kemungkinan besar ini bakalan C0 atau C2 deh. Insyaallah ya C2 deh. Insyaallah C2 kalau misalnya hoki. Nah. Gua berapa sih C2? Tuh. Set. Wah. Ini kalau misalnya di combo sama apa ya namanya ya? Kalau misalnya begini ya. Coba gua combo sama beginian dulu guys. Coba bentar ya. Jadi kombonya tuh bisa sama yang elektro plus S gitu ya. Ini juga bisa begini sih Sekali kedip itu 200.000 Primo Gems guys. Ingat tuh baik-baik ya. Ini the real Onesan sih nih. Ini the next dari Baal karena dia udah mengedipkan mata-matanya dia ya. Lihat nih ya. Oke. Okay. Yula. Give me your blessing. Oke. Okay. Biasanya kalau Yula. Gue gacha pakai Yula tuh wangi guys. Wangi biasanya.
benar-benar wangi. Gue masih ada 23 interwin interwin interwine. Inter intertwine. Oke. Okay. Kita butuh ini juga spear-nya di ini spear atau apa sih? Apa kipas? Apa gimana sih? Kagura Verity Primordial Jet Cutter. Oke. Okay. This is the game. Yeah, boy. This is the gacha. Aber, sok banget. Oke. Okay. Seperti biasa, Abi Lucian bakalan dapetin satu karakter dan satu senjata dulu. Habis itu gue bakalan coba balik lagi ke karakternya. Tapi ntar kita lihat dulu senjata atau karakter yang bagus di sini untuk di-upgrade ya. Karena batasnya tuh cuma 50.000 primo game. Dan gue yang ketahui buat kalian semua yang mau top up di Pip Gaming Store. Oke, okay? Pip Gaming Store. Link ada di deskripsi. Let's go! First pull, sap, 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 sap. Nope. Seperti biasa, gue kalau misalnya gacha tuh sap 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 ya. Gacha sersa sap sap sap. Aduh, apa dapatnya ini coy? Ya. Coba sambil bikin rekordan TikTok ya guys ya. Lagi. Sap sersa sap sap sap. 30 doang, 30 brother. Oke, okay, itu bagus banget. Kenapa? Karena cuma 30 doang, ya. 30 doang langsung keluar ya, Imike. Hai. Eh. Good start. Oke. Okay. Nah, biasanya nih kalau udah begini gue bakal pindah dulu ke senjata, bro. Ya kan? Sabar dulu. Tapi sebelum ke senjata, naikin dulu ya Imiko-nya, bro. Kedipan ya Imiko. Menghancurkan dunia kalian. Anjay, mabar. Let's go. Ya tuh, banyak banget gue itu punya ininya. Langsung upgrade. Gue belum baca banyak-banyak tentangnya Imiko ya. Entah ini dia DPS atau sub DPS atau gimana. Coba komentar di bawah. Mungkin kalian udah ada yang mencoba untuk nge-build Imiko juga. Coba komentar di bawah ya. Gue belum ada research atau apa guys. Gue langsung gacha. Karena hari ini tuh naik harinya. Yai, yai, yai. Ya mi ko. Tapi gue bakalan uploadnya satu hari setelah sih guys ya. Pas lagi asen. Wah kayaknya gak cukup guys. Kayaknya gak cukup deh ini sampai 90 ya. Oke, okay, nice. Ah kurang. Belum dicari sama joki gue. Kurang ini. Bisa. Kalau itu doang bisa ya. Wah pindah tempat tuh. Pindah tempat ini mempengaruhi gacha kalian ya guys ya. Oke. Okay. Lagi. Kita gacha dulu. Abis itu kita naikin lagi. Gacha senjata gaming body. Alright. Senjata gaming body. Senjata gaming body. Oke. Okay. Let's go. First pull. Sap. Sersap. Waduh ternyata tidak. Bos. Tidak. Ini banyak banget yang bilang ke gue. Kalau misalnya bang lu gacha nikmatin kek. Lu masa di skip gitu. Ini cara gacha orang berbeda-beda brother ya. Jangan kalian itu mengoceh atau misalnya marah-marah. Emang begitu cara gacha Habib Ulistian ya. Tinggal skip selesai. Sah. Ternyata tidak dapat ya. Skip selesai. Sah. 3 kali kambing. Sah. 4 kali. Boncos. Kalau senjata gue pasti boncos ya. Kambing emang nih benar-benar nih. Ini benar-benar kambing nih. Jangan sini, Pak. Nah. Tolonglah. Zap, serjat, zap. Astagfirullahaladzim. Dapatnya sampah, brother Ai. Sudahlah, guys. Ini kalian lagi tertawa pasti nih. Gue tahu banget kalian lagi tertawa. Udah gue bilang, guys. Itu kalau misalnya kalian bergeser sedikit dari tempat yang wangi. Itu mempengaruhi gacha kalian. Bruh. Kita dapetin dulu senjatanya ya, oke? Okay? Sap! Sa-sa-sa! Nope! Enggak juga! Sa-sa-sa-sa! Nope! Waduh, gue kira tombak. Oke? Okay. Sap! Sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa! Eh, bener-bener. Sa-sa-sa! Pirit. Kagak dapat juga kambing. Hansesa. Kagak dapat juga. Senjata bau banget. Sumpah gue senjata bau banget. Kambing senjata gue bau banget guys. Sa.
sumpah bau banget, ini bau banget. Masa ya gue pipi sih, jangan pipi dong. Oh yes, let's go. Dapat. Alright. Dia, ya. Kita baca dulu ya dari Yaemiko ini. Tadi PT-nya berapa? PT-nya lumayan banyak itu, guys. Jadi kita coba dulu untuk tidak pakai yang di tempat itu, coba ya. Nanti. Oke, ini saat melancarkan elemental skill akan mempengaruhi efek Kagura Dance yang akan meningkatkan 12 damage elemental skill dari karakter pengguna senjata ini selama 16 detik. Maksimum lapisnya 3 lapis. Saat mengikuti 3 lapis, karakter tersebut akan memperoleh 12% damage bonus untuk semua elemen. Wah, berarti dia kemungkinan dia tuh ada dapetin 24% ya. Elemental skill sama 12% lagi tuh. Kalau misalnya nih rank 5 guys ya. Kalian rank 5 nih. Rank 5 itu kemungkinan bisa jadi 27% ya. 24-25 lah. 24-25. Kalau misalnya diikutin dari 3% ya. Oke. Kita geser dikit nih. Gue selalu gacha di sini, gue enggak bawa tempat lain. Kenapa? Karena emang ini tempat sakral yang mungkin gue harus datengin. Oke. Kemarin sempat nih guys, gue hampir lupa nih beli gnostic him ini. Belinya di mana bang? Gnostic him-nya? Belinya di Big Gaming Store. Iya, oke. Balik lagi, kita cek dulu Yaemiko. Bentar, Yaemiko. Bukan. Konsolasi. Oke, yang pertama, setiap skill grade of secret art Tenko Kenshin mengaktifkan Tenko Thunderbolt. Yaemiko akan memulihkan 8% 8 energi untuk diri sendiri. Berarti setiap dia E-nya dia ya? Itu E-nya di kan ya? Great Tenko nih. Oh enggak. Kalau ulti itu dia bakalan recharge lagi energinya 88 biji. Terus yang kedua, biasanya C2 itu bagus guys ya. Ya, Seisho Sakura yang terciptakan akan meningkat menjadi dual level 2. Level tertinggi yang bisa dicapai adalah level 4. Dan jangkauannya 60%. Seisho Sakura. Itu Seisho Sakura tuh E-nya ya? E-nya bukan sih? Ya, berarti Seisho Sakura itu yang dia ngedash. Bakal ada lightning bolt-nya gitu lah pokoknya. C2 kayaknya cukup deh guys. Gue gak tau C6 apa nih. C4-nya itu sesuaikan dengan electro damage. Oh, electro damage bonus seluruh party di meningkat 20%. Berarti kalau bisa digabungin Baal sama si Yaemiko ini. Wah. Damage-nya berapa anjir? Oh my god. Ini sih bakalan jadi sub DPS ini. Kalau gua pribadi ya, kalau misal digabungin sama Baal nih, ngaco nih damage-nya. 60% def musuh coy. Mengabaikan 60% def musuh. Berarti abis E ini langsung pakai Baal serosot gitu. Boba sortnya keluarin gitu. Wah abis ini, wah nih ngaco sini kalau C6 nih. Wait a minute. You know what I'm thinking, brother. You know what I'm thinking. You know what I'm thinking. This is the sharp DPS. I don't know why I love Electro. Electro. I don't know why Electro is so good. Bruh. I don't know. Yeah. If what I thinking is good, maybe this gacha will be good. Okay. Let's go, brother. Hey. Ya, langsung aja kita gacha lagi ya. Habisin nih. Ini harus dihabisin, guys. Mau nggak mau. Kayaknya gue nggak bakalan lama-lama. Ini, wah, 3 kali, coy. Udah 3 kali tuh. Ayo dong. 4 kali, bro. 5 kali, bro. Ya, guys, ya pipi. Ternyata susah guys ternyata ya. Buat mendapatkan apa yang kita inginkan tuh susah guys. Tapi nggak apa-apa. Kita harus dapetin. Menang red off. Let's go. Alhamdulillahirobbil alamin guys, menang red off. Let's go. Okay, let's go. Satu, dua. Okay, tiga. Alright, empat. Emang harus sap. Kak, lima sap. Sersap. Bruh.
6 nih. Nah, wah, Piti guys. Wah, bener Piti ini masuknya. Let's go, menang red top lagi. Ya Allah. Oh my god. Oke. Gila. Menang red top lagi, guys. Ada C2 nih, guys. Bisa C3 enggak ya? Dengan 10.000 plus nih. Enggak sampai PT sih harusnya. Mudah-mudahan enggak sampai PT. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Sap. Oke, 1. Sap. 2. Apakah ya? Apakah menang lagi? Tapi tidak mungkin ya guys, ini kita habisin aja langsung. Hap! Belum. Sap! Jean! Jean guys! Jean guys! Lemes aku guys! Jean dapetnya. Habis. Ya, alhamdulillah kita dapat satu senjata dan C2 dan menang red off 2 kali. Ya. Itu udah bagus kalau menurut gua sih dengan modal segitu. Tapi ya ada mungkin yang sampai C3 kali ya, sampai C5 gitu. Ya enggak tahu lah. Ntar kalau misalnya ini emang bagus dan gua cobain okay ya guys ya, kita gak bakalan gas lagi gitu ya. Ya enggak jelek-jelek banget sih sebenarnya. Menang red off kok. Sombong amat. Aduh. Gue berharap menang red off. Menang red off 4 kayaknya enggak mungkin sih. Itu pas baal doang. Kalau misalkan ingat gue menang red off tuh banyak banget pas baal. Dari C2 sampai C6 gue menang red off. Ingat gue ya. Oke guys ya. Ingat ya, kalau misal kalian emang mau gacha, ingat kalau misalnya udah dapet spot bagus jangan diganti. Itu aja sih. Oke. Okay. Emiko 90 guys. Gue enggak tahu kenapa nih gue tertarik sama elemen petir gitu. I don't know. Dan artefaknya juga belum gue cari ya guys ya. Gue pengen nyari artefaknya live streaming sih sebenarnya. Tapi nanti lah. Kalau misalnya gue udah balik dari Bandung, gue mau ke Bandung dulu gitu. Nemenin Sadira buat dia syuting beberapa brand. Alright. Percobaan pertama ya Emiko. Kita ganti dulu nih. Gue mau cobanya tuh sebenarnya. Ini jadi sub DPS sih sebenarnya harusnya ya. Ya Miko ini. Bisa juga jadi DPS kalau misalkan mau sih. Zhongli. Sorry. Zhongli. Terus ini tuh Bennett ya harusnya. Bennett. Bentar. Dia kan harus dapat electro damage ya. Ini kemungkinan besar emblem of favorite fate ini bakal dipakai lagi sih. Atau enggak dia pakai settingannya itu Noblesse juga bagus sebenarnya. Dia kan dapetin inian party kan. Nah, ini kan Noblesse. Ini bukan Noblesse kan. Ini kan Noblesse. Kata. Ini juga Tenacity. Ini dipakai apa ya guys ya? Kasih tahu gue di kolom komentar, ini pakai apa bagusnya. Tapi kemungkinan besar kalau misalnya mau dapet di jadiin DPS, dia pasti pakai ini. Jadi abis dia langsung Q aja gitu. Kan dia kalau C6 ya, gue kepikiran langsung C6 nih anjir. Oh, dia bisa pakai Yai Miko, Baal, plus Kojosara coy. Tuh, maka crit damage untuk electro damage 60% meningkat. Wah. This is disaster, brother. Oke. Penasaran gue mau coba, bakalan ada di live streaming aja. Gue bakalan kasih lihat kalian di live streaming. Tapi ini jujur dengan primo game yang segitu gue dapat satu senjata dan juga satu apa namanya? Satu senjata plus satu buah C2. Ini udah bagus banget. Bagus banget kalau menurut gue ya. Buat setelan ya Emiko-nya ini karena C2-nya juga udah lumayan bagus buat gue. Tapi kalau misalnya dapat C4 atau C6 itu udah broken sih. It broken, sumpah. Ini bisa jadi pengganti Baal untuk one shot. Ya, kasih tahu gue komentar kalian tentang karakter ini ya Emiko. Yang mungkin kalian juga bakalan ambil. Menurut gue sih kalau misalnya kalian emang pencinta elektro, ya ambil aja. Karena ini worth it
Kalau menurut gue, belum gue pakai tapi gue udah bilang bisa worth it karena skill 2-nya itu berguna buat nambahin beberapa hal sih guys ya, kayak misalnya electro damage di situ. Oh. Terus juga konstelasi 2-nya nih. Ya minimal C0 juga kayaknya belum tahu sih C0 bisa bagus apa enggak ya. Baal C0 masih bagus loh. Gua bisa bilang Baal C0 bisa bagus. Ini gua enggak tahu C0 bisa bagus apa enggak karena belum gua coba. Gua kepikirannya langsung C6 soalnya. Sorry guys. Ini otak gua udah otak-otak C6 anjir tapi gua keinget batu bata gimana? Gimana guys? Ada kepikiran batu bata cuy masalahnya cuy. Gua mau nunggu komentar kalian juga dan untuk karakter ini tolong kasih komentar kalian di bawah ya. Kalau misalnya kalian emang menikmati Genshin Impact ini dan emang kalian suka, pasti kalian juga punya pemikiran sendiri tentang karakter Yaimiko ini. Share di bawah, kita sharing dan caring juga untuk karakter ini. Apakah karakter ini worth it untuk kalian pakai? Tapi sebagai gua yang emang suka main Genshin Impact dan gacanya ini, gua ambil aja karena melengkapi karakter-karakter yang limited gitu. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu untuk rerun dan segala macam. Ya, sebagai konten kreator, bukan konten kreator. Gue bukan konten kreator Genshin Impact. Gue cuma gacha kreator Genshin Impact. Gue cuma pecinta gachanya aja sih, itu aja. So once again, thank you Mas Andre udah nyiapin segala macam untuk keperluan material dan segala macam di sini. Terima kasih juga udah huntingin. Gue tau dia udah huntingin artefak. Pasti gue yakin banget nih. Kalau misalnya kalian abis ini kita lihat ya. Dia udah huntingin artefak, gue yakin banget. Cuma belum di upgrade. Dia menyerahkan upgrade-annya itu ke gue. Ya. So itu dia Yaimiko hari ini. Gacha Yaimiko, terima kasih banyak. Dan ini juga bakal ada di TikTok juga. Kalau misalnya kalian mau follow TikTok gue. Di TikTok APIPP1294. Terus juga kalau misalnya kalian mau beli Primogem dan segala macam, Welkin, terus juga Battle Pass, bisa langsung di PBM Store aja. Aman, terpercaya, murah dan wangi. Love you guys, see you next video. Salam Yaimiko. Bye bye.